Perkenalkan, namaku Leon. Aku dibuang ke tempat sampah oleh pemilikku karena penyakit skabies yang aku derita. Tidak ada yang mau memegangku. Siapa saja memegangku pasti akan gatal-gatal. Kakiku berlobang, badanku bau. Untung aku diselamatkan oleh Dede Iyau. Dia mengobatiku berurai air mata, membelikanku obat, makanan, walaupun dia orang yang tak berpunya. Dari hari ke hari kondisiku sudah mulai membaik. Aku juga bertemu dengan si Oyen, kucing betina yang memikat hatiku. Setiap hari aku bermain dengan si Oyen. Tapi dibandingkan dengan si Oyen, aku lebih sering bermain dengan Dede Iyau. Ya, setiap hari Dede Iyau menarik kasur dan aku tidur di atasnya. Itu sangat menyenangkan sekali. Terima kasih ya Dede Iyo atas kebaikanmu. Wahai manusia, kami para kucing adalah makhluk yang sama sepertimu. Kami juga bisa merasakan sakit. Jika kami sakit, obatilah. Jangan sekali-kali mengabaikan kami, apalagi menyakiti kami. Dede Iyo, semoga persahabatan kita abadi sampai akhirat kelak.